Selamat datang di YouTube channelnya Hendra Mbojo. Sebelum video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sarewo bangun serangan dari kaki ke kaki. Shooting kali ini menyambut darah Sam Sarewo FC. Kembali masih gagal serangan yang dibangun oleh anak-anak dari Jati Baru nih. Nomor 6 kali ini menggiring bola dia. Sabar kepada 11 dari Siladaru ini bermain pun. Jadi masih kita saksikan Sarewo 9 gagal dia lewati, cukup baik untuk sayap dari sektor 13 memotong laju serangan tadi. Serangan balik kali ini melebar sektor 13 angkat kota belati berbahaya, membentur mister kawan tadi. Tidak mak. Ke depan dia kepada 9 crossing baik sekali. Satu misalnya mengaduk bola. Tendang bola. Kali ini bangun serangan. Clearance yang kurang baik tadi berbahaya, terjadi kembali dan terjadi handsball rupa-rupanya tadi hadirin penonton mengenai tangan dari nomor punggung 4. Dilihat dengan jelas tadi oleh nomor punggung 4 saudara nomor 10 di sana. Sesi tendangan penalti dengan baik. Sama penalti dengan baik. Baik sekali mengarahkan samping kanan kawan tadi. Gol kali ini lewat eksekusi tendangan penalti. Sarewo FC. Lemparan geram tadi sudah dilakukan. Hati-hati. 10. Pemain satu dari sana. Sokong langsung. Lebar, cukup jauh. Tendangan gawang sudah dilakukan Rian di tengah lapangan. Kapten kali ini nomor 10 pada Rian. Crossing ke depan langsung mengarah ke penjaga gawang. Pemain belia milik sektor 13 tarik keluar 9 masih ada peluang tutup. Masih sendirian Rian belakang kepada 19 Kasim. Langsung 2 orang pemain Sarewo dari lakukan angkat tetap hati sendiri di sana berbahaya. Sayang sekali tadi tendangan first time masih belum tepat mengenai bola tadi. Peluang gagal tadi, kembali benar langsung dia. Peluang tadi mengenai wasit. Masih play on. Sayang sekali tadi sudah terbuka lebar sendirian dia tadi. Lihat angin yang cukup kencang di sore hari ini sangat mempengaruhi permainan kedua tim. Tentunya kurang nyaman karena angin yang begitu kencang. 11 Rian ke belakang. Bahaya. terjadi. Sudah dilakukan berbahaya. Dan di sana terbuka sendirian, keluar dari sarangnya gawang. Agil tadi kembali berlari. Rian Rian di sana pun 10 melebar kembali dia kepada nomor punggung 5. Crossing dia, gagal tadi mengarahkan dengan baik. Sarewo Daru kali ini melakukan serangan balik. Dapat intercept dengan baik nomor punggung 10. Kembali. Sebelah Sutirasa. Sebelah Sutirasa. Gol. Tendangan jarak jauh tadi dilesatkan oleh Sarewo menjadi prahara untuk kawan dari Sarewo FC. Saudara Rian, tendangan roket tadi cukup kencang. Kaki kanan, kaki terkuat Rian tadi menjebol gawang yang dikawal saudara Abel. Sarewo kembali crossing bola atas kota Munatu. Sekali ini umpan ke depan maksudnya gagal tadi Rian. Lebar kepada 9 11 10, lebar dia kembali ke belakang. Baik sekali penyisir kali ini di sebelah timur lapangan pertandingan. Cross ini tengah nampaknya semakin dikuasai oleh anak-anak dari sana sektor 13 lewat gol tadi saudara Rian. Dan pertandingan di babak pertama sudah berakhir. Skor kami informasikan antara partai yang kedua yaitu antara Jati FC dari Wonton Peluru FC. Pertandingan di babak kedua sudah dimulai. Bola untuk masih dikuasai oleh sudah dilakukan berbahaya headingan sedikit lemah tadi. Dapat dicuri tadi tapi kapten kesebelasan punggung 10 Rian kali ini. Lepas ke depan, lepas 29, crossing, masih Rian, lakukan dribbling, Rian, ke belakang dia, sudah dilakukan, Rian, 11, 5, sendirian di sana, counter putra dari 10, buka ruang di sana, 10. Bahaya terjadi kembali tadi lepas kawan sektor 13 serangan balik kali ini. 3 orang pemain melakukan serangan balik. terlalu pelan tadi sana Setting. Dan Sarewo tadi. Balik sektor 13 menguasai bola. Rian main yang cepat. Gagal kapten. Dapat dicuri tadi. 9 kepada 10. 10 lebar Setting. Terjadi deflektif ball. Baik sekali tendangan Edingan tadi 10 kedua saudara ada 9 peluang situ langsung crossing datar sepuluh kali ini syuting langsung baik sekali terjadi kembali syuting lebar kali ini lagi ya. Ke depan dikejar oleh nomor punggung kembali kepada sepuluh terjatuh dia bukan merupakan sebuah pelanggaran kepada 9 orang syuting tadi kurang sempurna mengenai bola masih playoff hebat belakang iya nomor mampukah menjadi super sub di sore hari ini headingan tadi baik sekali berhasil itu orang pemain 6-6 terlalu pelan tadi passing peluang kali ini Setting Sarewo FC bola kembali sendirian di sana terjadi blunder kembali di barisan belakang dari sektor 13 kembali Sarewo FC tidak berbahaya kembali harus berhati-hati konsentrasi lini pertahanan kedua tim terjadi sendiri dari punggung 19 pertandingan sudah berakhir dari penonton